Alhamdulillah ini sudah sampai pintu gerbang masuk ke Jeruk Kiling bareng ibu-ibu gitu. Wow, oke. Belum tahu kan kene? Baru kali ini. Oh, padahal dekat lho, padahal dekat belum tahu kan kene. Halo. Wisata tipis-tipis, touring tipis-tipis ke Jeruk Kiling, nanti kita akan ke tengah sawah. Ini gaete Mbak Parto contohnya. Oh my god. Enggak lucu. Wow. Ojo kelalen, SMA 1 Pegandon luar biasa. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco-konco, teman-teman, saudara-saudara, and friend-friend semua. Oke, okay. Yes, ketemu maning sama Mbah Parto. Ini bersama ibu-ibu. Ibu-ibu udah siap standby. Oke, okay, hari ini anak-anak habis tes. Ya. Kemudian Bapak Ibu guru ini sebagian ingin survei untuk persiapan outbound. Ya, siapa tahu nanti memungkinkan tempatnya. Karena bulan kemarin anak-anak sudah kita ajak ke Kemangi untuk bersih-bersih pantai. Nah, kali ini kita survei dulu, sekarang naik ke gunung ya. Naik ke gunung kita lihat memungkinkan atau tidak. Nanti bagaimana keseruannya kita saksikan. Yo yo, yes. Yeah. Ini ceritanya penasaran mau ikut survei lapangan bagaimana? Karena mumpung habis tes ini, ya. Gimana siap-siap nih? Siap. Wah, wow, semangat ibu-ibu nih. Semangat ibu-ibu nih. Survei outbound persiapan. Oke ya. Nanti Mbak Parto bonceng sama Pak Mukson aja. Biar gak repot. Kita jalan pelan-pelan lewat jalur Puguh. Lewat jalur Puguh ke Pasar Magangan naik. Oke, yo. Oke, kita ke kiri, Pak. Ke kiri. Kiri. Ayo sana, nanti ke jalur kiri. Nah, ini udah siap-siap itu. Depan nggak apa-apa jenengan. Oke, yuk kita kiri ini. Siap. Nanti kita ikuti di jalan aja ya. Ini kita baru jalan ya. Oke, ini kita sampai perempatan Gandum. Nah, itu ada kelihatan Masjid Hijau. Nah, kita belok kiri. Ya, belok kiri. Langsung naik nanti ini. Nanti akan melewati pasar. Tapi kita ambil sepenggal-sepenggal untuk videonya karena ini baterainya juga sudah tipis. Oke, kita sedang melewati Pegandon. Kita lanjut lagi nanti. Oh, ini melewati palang rel kereta api. Ini kereta api. Di sana ada stasiun Kaliputri. Ini jalur Pantura, rel kereta api jalur Pantura. Kaliputri Kendal. Oke, kita lanjut terus. Ini nanti akan melewati tol. Oke, kita mampir mau ngisi pertalit di wong iki. Wow, ini pertalit. Oh, masih standby. Siap. Nah, kita ini pertalit di Desa Tegorjo. Oh, ini dulu pernah dikunjungi Pak Menteri Erick Thohir ini pas dulu untuk awal launchingnya. Oh, ini jalurnya nanti lewat jalur tol itu, depan sana itu nanti exit tol untuk Pegandon. Nah, ini kalau sana
yang menuju ke Kota Kendal. Nah ini, oke kita lanjut perjalanannya. Yo. Sudah mulai masuk magangan, ini SD-nya, SD magangan. Padahal nanti ada pasar magangan. Terus setelah ini jalannya naik. Terus naik. Nah, ini pasar magangan. Nah, ini pasar magangan. Usahawan ini lagi, wis rada sepi. Lagi mulai naik nih, naik. Kalau bisa naik ke kiri, ke gedung Pilon. Naik. Oke, jalannya naik. Ibu sudah naik. Oke, kita lanjut. Wow, kita melewati jalan yang rindang. Wadem wasri. Oh, witnya sendiri. Oke, lanjut perjalanan. Wow, selamat datang Desa Sido Makmur. Wow. Oke, nanti di depan ada perkampungan. Mulai masuk perkampungan Sido Makmur. Nah, ini wes kene omahe jati-jati ya. Jati. Wah, panen jagung. Jagung. Jagung kabeh panen. Jati-jati kabeh omahe. Wah, mantap. Oke, kita lanjut saja nanti depan. Oke, belok kiri depan. Ya, belok kiri. See you. Tunggu koncone. Ayo belok kiri. Belok kiri. Kayak mburi koncone, ngerti ra? Belok kiri. Ah. Ayo, oke, terus. Oke, kita belok kanan ini. Ya. Belok kanan masuk. Melewati jagung, panen jagung. Nah, kita masuk gang terus. Wah, pasukannya di belakang lu. Wah, belakang. Oke, masih lurus terus. Ini agak turun jalannya. Wah, ini pohon jati yang sudah diteres. Persiapan mau ditebang dari terus itu kering, dikeringkan di tempat itu. Wow, nah, masih lurus terus. Nah, ini lewat jalan kampung lurus terus dari tadi lurus. Ya nanti ini nggak lama lagi akan sampai masuk ke Jeruk Bile. Ini masih jalan kampung. Oke, panen. Nah, kita melewati masjid. Ya, itu sudah. Ya, melewati jembatan warna-warni.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke desa Jeruk Giling. Ini ada sungai kecil. Ada pintu gerbang Jeruk Giling. Oke, ini biasanya di sini ada yang jualan ini rak buka ibu kok. Yo, alhamdulillah. Ini sudah sampai pintu gerbang masuk ke Jeruk Giling bareng ibu-ibu gitu. Wow, hey. Belum tahu kan kene? Baru kali ini. Oh, padahal dekat loh, padahal dekat. Belum tahu kan kene? Halo. Hey. Wisata tipis-tipis, touring tipis-tipis ke Jeruk Giling. Nanti kita akan ke tengah sawah. Ini gaite Mbak Parto contohnya. Ceritane. Oke, ini biar foto-foto dulu. Kita lanjut nanti. Kita lihat ini ada sungai yang mengalir jernih. Sungai yang mengalir jernih. Wah, tuh saya dua foto-foto. Sepuas-puasnya. Nah, ini foto-foto sudah. Nanti saya screenshot saja pakai video dari foto. Waduh. Wah, saya dua foto-foto di sit. Oke. Yo, ini biasanya di gardu pojok ini ada ibunya yang jualan lotek gorengan. Nah, iki sing nunggu ibuke. Ibuke dhewean ora jualan ini. Mboten nggih. Oh, wis panen jagung mriki nggih. Oke, iki jagung nak lihat ini sik wayahe panen jagung. Wayahe panen jagung ini. Oh, ini. Ini kan masuk sana nanti ke lapangan. Ada lapangan ke kampung. Oh, di jagung. Nah, ini pohon besarnya, pohon beringin. Oke. Nanti kita jalan-jalan masuk ke tengah sawah. Oh. Oh, airnya mengalir jernih. Napa adik napa? Kepleset. Oh, kotor, kaki kotor. Itu airnya mengalir jaga jernih. Jaga adiknya ya, jangan sampai kecemplung ya. Oh, kayak airnya mengalir jernih banget ya. Oke, lanjut. Ini mau dilanjut dulu ke tengah sawahnya. Yo. Yang kiri nanti, Pak. Kiri. Kiri itu. Oke, assalamualaikum. Direk langkung terus 12. Oke, kita lanjut menyusuri jalan tepi sawah ini. Tepi sawah Jeruk Giling. Wah, itu ngetot ke ibu-ibu. Survei. Lokasi outbound. Siapa tahu tempatnya cocok, bisa kita pakai untuk outbound anak-anak. Wow, itu nah, kelihatan dari sini. Tapi di tengah sawah posisinya. Kebetulan sudah habis panen ini. Habis panen. Ayo langsung masuk. Langsung masuk. Langsung aja masuk langsung. Langsung. Nah, itu ada tempat parkir di sana. Ada tempat parkir. Ya, oke. Posisi habis panen. Ayo golek pelut. Golek sayuran. Keong. Ya, keong. Harus semanggi. Lagi. Nah, ini ada tersedia tempat untuk parkir juga. Yo, 12 terus nanti kayak. Ayo bablas terus di sana apa? Bablas terus. Nanti mentok. Bablas terus nanti mentok. Wah, ayo masih malah kayak konten kayak shooting kayak. Oke. Mancing ini pak. Nah, ini kolamnya. Kolam ikan nila. Nah, itu ano sayuran genjer. Nah, yang mau genjer, panen genjer banyak itu. Yes, kene baik. Wow. Yo, alhamdulillah udah sampai Jeruk Giling. Tengah sawah, parkirnya kebak ini. Oh, parkirnya full. Nah, ini ibu-ibu sudah
menempatkan diri di gazebo. Oh, ini gazebo tengah sawah. Ya, itu yang sana kosong itu, masih anu nek arah sebelah sana bisa. Yo, isik buka jajan. Monggo, Mas. Woi, buka jajan. Loh, guys, disiapke tempat. Kalau Kali Wungu cedek, Bro. Kalau Kali Wungu nanti ke sana, Pak. Cedek. Wono terus Pak, turun. Pak, lagi mana Kedung Suren, Pak? Nah, ini Kedung Kedung Suren sono. Aku sono iki piye maksudnya? Ya sini. Jeruk Giling. Ya terserah nanti mau ke mana lagi. Nah, nanti ada waktu. Wah, ini. Wah, deloke jajane. Oke, ini kan ke kanan. Ah, oke, 14. Iya. Terus lewatin kalau Wungu. Bisa. Ini saya do menikmati hidangan dulu. Pak Ton mau apa jeruk? Nih. Mau? Pon mangke gambil. Oke. Wae. Ana sing konser barang iki delok iki. Nah, menikmati konser di tengah sawah. Wae delok iki. Siap konser kae. Siap. Ini dari mana nih? Dari sini aja. Dari Sumber Sari. Sumber Sari. Lah tonggone ta nggih gandono. Ah, ini Sumber Sari tekan kene kae to iki. Libur, Pak. Wah, pompong berlibur kayak konten sat. Yo, menek kok ngerti tekan kene bareng e. Dari dulu, Pak. Dari dulu. Oke, yo. Oke, jalan-jalan. Kita tak leboke nang Mbah Parto nyunyu. Subscribe. Ini ceritanya momong lagi. Pak, foto dari sana, Pak. Oke, nanti kita foto-foto. Nah, makan-makan dulu biar strong. Yo. Oke, kita cek dulu. Wow, cek isik kebak ora ini. Oh, kacangnya isih. Gorengannya masih. Tuh ada buah-buah. Apa ya ki yo? Asinan. Nah. Asinane oke oke bentek disit, bentek disit. Oke, yo. Oke, ini wis sakwetara. Wis mulai do kekenyangan. Nanti kita akan kembali melanjutkan perjalanan. Blusuk-blusuk. Blusukan tapi lewat jalur yang berbeda. Kita nanti kemungkinan bisa sampai juga ke Serogo. Ya. Oke, ini baterainya juga sudah mau habis. Kita tutup saja yuk. Yes, you. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share di channelnya Mbah Parto. Uyu uyu. Wow.